telurnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Budi RST Channel. Buka puasa malam ini pakai sayur pecel. Sayur pecel ada apa ini? Bayam milidi, terus tahu goreng, telur gelundung, sambal ayam dan tempe goreng. Oke, teman-teman, tidak lupa juga kerupuknya ketinggalan. Tunggu bentar. Oke, nggak usah berbasa-basi lama-lama, langsung saja baca doa. Amin. Oke, teman-teman, langsung saja sudah cuci tangan. Eksekusi. Ini porsi 1 RT nih, teman-teman. Ini lapar nih kayaknya. Lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau ya, teman-teman. Kolnya masih panjang. Mantul. Sambal tempe. Dengan menunya lengkap. Kol, mie, bayam, kangkung, toge. Telurnya dipecahin. Ini buat sendiri nih, teman-teman. Dia beli mesin baru dari kemarau. Kemarau buat bumbu pecel. Buat bumbu pecel lah. Kan nggak capek giling apa muletnya, masukkan mesin. Telurnya guys. Lama-lama nambah telurnya ini. Sederhana tapi enak luar biasa. Udah lama nggak makan tempe dia, Jess. Hmm.
kangen sama tempe. Ada asinnya sedikit. Tapi kalau yang suka asin ini ya belum apa-apa. Tapi kalau yang tensian ya sudah lumayan. Habis guys, anak-anak itu nggak tahu ribut apa ya, konvoy motor udahlah, suara kenapanya gede-gede. Tulangnya guys. Jadi dikul. Apa orang Medan ini guys? Khas. Kalau dari Medan tuh sudah khas tuh miliki. Mikomat. Ini ada yang kurang sebetulnya. Daun ubinnya nggak ada. Sengaja. Kan nggak bisa makan. Ada pun percuma nggak bisa makan juga. Jadi diganti bayam. Ini sengaja nggak pakai piring, siap buang. Nyes suara toginya. Oke lah teman-teman, karena sudah habis, cukup sekian dulu video dari kami. Oke. Okay?
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.